Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, meninjau secara langsung kawasan food estate yang diproyeksikan menjadi kekuatan utama dalam pemenuhan swasembada pangan di Indonesia. Peninjauan kawasan food estate yang dilakukan Mentan Amran Sulaiman kali ini berada di Desa Dadahub, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Amran juga melakukan pengecekan ke beberapa peralatan cetak sawah yang siap digunakan dalam melakukan kegiatan pencetakan sawah di kawasan food estate dan menunjang beberapa aktivitas lainnya. Menurut Amran, pertanian modern saat ini telah diterapkan dan mencakup seluruh sarana dan prasarana produksi yang terintegrasi dengan mekanisme teknologi yang dikontrol oleh operator dalam mengoperasikan seperti drone dari awal pembibitan, pengolahan tanah, sampai packaging akan berbasis modern. Kalau ini ya, Kalimantan Selatan ini, 500 ribu hektar kita selesaikan, panen 2 kali saja. 5 ton berarti itu 10 ton. 10 ton kali 500 ribu itu sama dengan 5 juta ton. 5 juta ton produksi kita. Artinya apa? Defisit yang ada sekarang bisa diselesaikan dari Kalimantan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.